Apa tanggapan Ajun tentang sebagian orang yang mengatakan bahwa Habib Usain Ja'far adalah orang yang terlalu toleran? Apakah memang ada batasan dalam toleransi khususnya dalam masalah agama? Agama itu toleran, agama Islam ini toleran. Berbeda batasan jelas. Bani agama pun tak di batasan. Akidah kau tu jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kau tu jelas batasan. Bada dari sahwati ulama ijma dia tak lewis tak aning ni kamu toleran lah. Cuma napa e perang ya tak e perang. Napa e fatih apalagi fatih. Kikir balik semua kita berdakwah ajak mereka yang diberiing pada ayat yang menjelaskan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yurkhijukum an diyarikum an tabarru wa tuqsitu. Allah Ta'ala larang bahkan sebagian ulama menganjuraki mun beda orang kafir tak merangi ba'an di dalam urusan agama ba'an tak ngusir ba'an dari kampung ba'an tempat ba'an ba'an untuk situ anta baru untuk situ kutubirun mabagus luar bagus tapi ateh tak oleh ateh kan itu mahabbah dak ke orang kafir dalam kekufuran belen semacam beli ateh pekun syafaqah belas dak rumah orang ni kestro masuk dak Islam. Okay. Doa dak orang kafir Allahumma hdihim. Ya Allah beri hidayah mereka. Allahumma di qawmi fa inna billah. Tentang Habib ni ke fulan Husain Ja'far wallahu alam. Secara qaidah al-hukmu ala syai'in far'an an tasawuri. Ku tujling kapi ku leda buna baru ajak Habib terlebih Habib. Kula tak tahu man. Maksudnya oning dak kamu ana. Kula lo oning ni ketika tanya ki ketika iketik siapa Husain Ja'far. Oh, si biasa nang TV semacam. Dan kula lo oning tung bersitung ada buna. Oke. Okay. Dabu nasihat Ramadan Buti sampean mari maca kitab nikah. Kok dabu di mon mati nang eko apuran tak ditanya ki kenal wanja kali. Mun bani Nabi Muhammad wajib kudu mengenal. Hati tak sakap pina ko tu oni. Tong ko tu oni fulan alan bela semacam sare seting penting saos. Bada mangki ka dentu se anu nikah karibo Habib karibo nikah jelas bi terlebih tan kudu nikah lo ce oni. Tapi toleran ini kepada batasah sesuai kalah ben sebenarnya kita bersama jemaah.